Olivia, barusan aku baca artikel tentang fashion and beauty di Korea. Apa sih yang lagi hot di sana? Katanya bareface beauty lagi ngetren banget di sana. Itu loh, merawat wajah supaya sehat dan jernih tanpa menggunakan makeup. Buat bareface beauty, less is more. Hidup sehat buat maksimalin kecantikan dari dalam, plus nggak perlu makeup tebal buat wajah. Kalau emang perlu makeup, pakai aja warna-warna nude, coklat atau bronze, biar kelihatan lebih natural. Makanya penting banget loh ngerawat wajah biar jadi jernih, putih, merona. Aku juga suka banget sama Korean style. Nah, kali ini aku mau sharing how to get a total K look. Nggak cuma outfitnya aja, tapi aku mau kasih tahu rahasia perawatan kulitku supaya jernih, putih, merona seperti artis Korea. Ikut yuk! Pertama, buat tampil ala K-look, perhatiin mix and match-nya. Aku lagi suka warna pink, makanya aku pilih rok ini dan aku paduin dengan sweater abu-abu supaya look-nya nggak terlihat too much. Kedua, aku tambahin aksesoris biar nggak kelihatan plain. Kalau baju udah oke, jangan ketinggalan untuk hairstyle juga. Untuk K-look kali ini, aku bikin rambut aku sedikit wavy supaya kelihatan lebih bervolume. Gampang kan? Buat dapetin curl yang oke, pertama pastiin rambut kita harus kering. Soalnya, pakai curling iron di rambut yang basah atau lembab bikin rambut jadi rusak. Terus, kita harus pastiin juga kalau curling iron yang bakal kita pakai panasnya udah cukup. Kalau enggak, curl yang kita buat nggak bakal tahan lama. Jangan lupa buat bagi rambut jadi beberapa bagian. Hasilnya jadi lebih rapi kalau kita curl sedikit-sedikit. Kalau mau buat loose curl, ambil bagian rambut yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya kalau mau bikin curl yang lebih kecil. Baju sama hairstyle udah kayak look banget. Perawatan wajah juga nggak boleh lupa. Nggak mau kan cuma wardrobe dan hairstyle aja yang keren? Makanya aku selalu pakai new Pond's Light Beauty setiap hari. Biar kulit jernih kayak cewek-cewek Korea, sebelum beraktivitas seharian, aku pakai New Pond's White Beauty yang mengandung saffron dan koran ginseng. Teksturnya cepat meresap ke dalam kulit dan menjernihkan tiap lapisan kulit. Bahkan, kalau jalan-jalan, aku cuma pakai pelembab dari New Pond's White Beauty juga langsung pede. Soalnya udah ada finishing cream yang gak lengket dan mengkilap, jadi kelihatan kayak pakai bedak deh. Kalau udah beraktivitas seharian, kulit kita kan jadi kusam gara-gara debu, polusi, dan sinar matahari. Jangan lupa merawat wajah ya, karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk regenerasi kulit. Jadi, pas banget nih buat memperbaiki kulit yang kusam. Tiap malam, aku rajin pakai New Pond's White Beauty Night Cream. Hasilnya, kulit jadi kenyal dan fresh tiap bangun pagi. Jadi jernih, putih merona, walaupun nggak pakai makeup. So, that's my tips and secret to have a total K-look beauty. This is Olivia, signing off. See you!